Selamat sore, salam pramuka. Jadi baik untuk program kami UDEP 005-06 SMP Negeri 1 Kepemudaanu. Tahun ini adalah tahun kedua kegiatan pengumuman penerimaan amplop tulisan bagi siswa kelas 9 dilakukan di Bumi Perkemahan. Kegiatan ini bertujuan untuk kiranya kita bisa mengurangi kebiasaan anak-anak yang dinyatakan lulus dengan aksi coret-mencoret dan juga aksi pawe-pawe yang punya resiko untuk membawa kecelakaan kepada anak-anak kita sendiri. Ekstrakurikuler wajib bagi peserta didik baik di tingkat sekolah dasar maupun di tingkat sekolah menengah dan lanjutan. Untuk itu program kami sejak tahun lalu hingga tahun ini dan akan terus kami laksanakan di akhir tahun bagi kelas 9 adalah pengumuman hasil ujian akan dilakukan di Bumi Perkemahan sebagaimana yang terjadi pada hari ini. Harapan kami, semoga kegiatan ini dapat ditularkan kepada sekolah-sekolah lain yang ada di wilayah Kabupaten Kota maupun yang ada di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara.
berkaitan dengan kegiatan bulan 05-06 yang hari ini diselenggarakan di Bumi Perkemahan Kokoh. Ini merupakan suatu kegiatan pramuka yang perlu ditindaklanjuti untuk tahun-tahun mendatang. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful beginning, and together at the end of the day. Samoana sa atewasa, sama kibuat aku semangat bagaikan tanda. Sa atewasa, sama kibuat aku semangat bagaikan tanda. Semangat berkibar, semangat berkibar, semangat berkibar. Sangat positif untuk anak-anak yang sebentar lagi akan menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMP dan akan melanjutkan ke tingkat SMA.
Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan memukau mata dunia. Kamu belum tentu kamu yang di belakang cengangan, cengenger, cekongon.